Warga besar Kampus Santa Maria Jakarta tercinta, unit KB, TK, SD, SMP, SMK, asrama, para orang tua, para purnabakti dan alumni. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan yang telah kita nantikan telah lahir hadir di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersuka cita dan bergembira. Hadapi realita hidup dengan penuh percaya. Salam Serviam, Tuhan memberkati. Kami, keluarga besar KBTK Santa Maria, mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 dan Selamat Tahun Baru 2023. Semoga damai dan sukacita Natal bersama seluruh keluarga dimanapun berada. Mari kita membawa sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati. Kami, keluarga besar SD Santa Maria, mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai seluruh siswa-siswi, orang tua, dan para alumni dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar SMP Santa Maria mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Semoga kita menjadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan seturut semangat Santa Angela. Keluarga besar SMK Santa Maria mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Semoga damai dan sukacita Natal selalu melingkupi kita. Tuhan memberkati. Kami dari SMK Santa Maria mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2023. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita. Merry Christmas and welcome New Year 2023. 圣诞快乐，欢迎2023年新年。 Merry Christmas 2023. Joyeux Noël et bienvenue nouvelle année 2023. Christmas is coming. Halo semua, kami pengurus OSIS SMP Santa Maria akan mempersembahkan sesuatu untuk menyambut Natal yang akan tiba sebentar lagi. Sebelum itu, tahukah kamu bahwa pengurus OSIS SMP Santa Maria akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk merayakan Natal? Kira-kira kegiatannya apa aja ya? Kalau gitu, yuk kita mendengarkan penjelasan berikut. Yang pertama adalah tukar kado Natal. Benar banget kalau tukar kado Natal ini tuh budaya SMP Santa Maria yang terinspirasi dari kisah para majus dalam memberikan hadiah bayi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam kegiatan ini sendiri, siswa-siswa SMP Santa Maria akan memberikan kado Natal lalu ditukarkan kepada teman-temannya. Nah, selain bertukar kado, kita juga tidak lupa untuk memberikan kartu ucapan Natal dan Tahun Baru untuk suster, bapak ibu guru, staf, dan karyawan SMP Santa Maria. Kegiatan ini bertujuan untuk terus menjalin komunikasi antar kita dan untuk menebarkan sukacita Natal kepada sesama. Lalu yang ketiga, ada menghias pohon Natal nih. Jadi, setiap kelas akan menghias pohon Natal sesuai dengan kreasi dan kekreativitasan tim dekorasi kelas masing-masing. Selanjutnya ada drama musikal Natal. Drama musikal kali ini mengangkat tema, dan karena diperingatkannya dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada pula paduan suara per kelas yang akan menyanyikan lagu-lagu Natal, dan yang terakhir ada juga musikalisasi puisi, di mana perwakilan kelas akan membuat puisi yang dibacakan dengan iringan musik. Oke, itu dia kegiatan-kegiatannya. Sekarang mari kita dengarkan harapan serta dengan ucapan dari pengurus OSIS SMP Santa Maria untuk Natal tahun ini. Semoga damai Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Selamat merayakan Hari Raya Natal. Semoga kebahagiaan menyertai kita selalu.
Selamat Natal tahun 2022. Semoga Natal tahun ini memberikan berkah bagi kita semua. Dan semoga Allah selalu senantiasa memberkati jalan kita. Harapan saya untuk Natal tahun ini adalah kita semua dapat bersuka cita dan juga berbahagia bersama dengan kita sayangi. Tapi tunggu dulu, saya masih memiliki satu pantun untuk kalian semua. Liburan sekolah pergi ke India, niatnya untuk bermain kuda. Selamat Natal untuk kamu dan dia, walaupun ada yang berbeda. Christmas. Kami, siswa-siswi SD Santa Maria, mengucapkan selamat.